adalah Cak Cik Boom. Kita akan lihat siapa yang akan mendapat poin 100. Kalau ini bukan O atau X lagi, tapi poin. Pak, ya betul. Pinter atau pasien? Yang merawat orang sakit di rumah sakit. Ya. Dijabarkan Pak, coba. Di mana? Iya, orang sakit. Yang merawat orang di rumah sakit. Merawat orang sakit di rumah sakit. Disebut. Nah ini saya tanya, biasanya yang merawat itu? Yang merawat orang. Suster. Di rumah sakit. Yang merawat kan perawat, suster, dokter. Iya. Nah mereka itu biasanya disebut siapa? Suster. Pasien yang nyebut dokter. Suster yang nyebut pasien. Pasien yang nyebut. Iya benar. Benar. Yang sering nyebut pasiennya. Kan suster juga dokter, bisa ngomong ke susternya lagi. Bisa. Suster sama. Tapi biasanya juga. Kalau sama-sama suster langsung panggil nama. Iya, jarang panggil suster. Misalnya ini, karena teman kerja pasti manggil nama, enggak sebut suster. Iya. Kan sama-sama suster. Dia Ane. Takutnya dia ngomong suster, ya dia jawab sendiri. Dia kan juga suster. Baik, kita akan bacakan skornya saat ini ya, karena saling susul menyusul dan jepit menjepit ya. Kita lihat tim A, tim X berhasil mengumpulkan poin 0 dan tim O berhasil mengumpulkan poin 100. Oke, baik, itulah dia ya. Nanti kita akan lihat kira-kira hadiah apa yang akan dikumpulkan ya. Siapa yang berhasil membawa pulang hadiahnya? Karena sesaat lagi kita akan mainkan yang namanya Waktu Indonesia Berdebat. Semua pertanyaan di kuis Waktu Indonesia Berdebatnya adalah tentang ilmu pengetahuan. Bila jawaban Anda tepat, alasan tepat mendapat poin 100. Jawaban tepat, alasan salah tidak mendapat nilai. Baik ya. Baik, kita mulai. Jadi kalau jawaban Anda tepat salah. Tapi alasannya tidak tepat, itu dikurangi 200. Ya. Itu berarti Anda asal jawab, tidak bertanggung jawab. Masuk ke pertanyaan pertama Waktu Indonesia Berdebat. Benar atau salah, minum 8 gelas sehari, air putih ya ini ya, dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Air putih enggak untuk racun. Air putih kan... Pasti tidur. Jawabannya benar atau salah, tim A? Benar. Benar, alasannya? Alasannya karena kolesterol itu tidak bisa dikeluarkan dengan hanya oleh air putih. Karena kolesterol tidak cukup dikeluarkan, tidak cukup dikeluarkan hanya dengan air putih. Jawabannya benar, alasannya itu. Baik, kita kunci jawaban tim A. Apakah jawabannya tepat atau tidak ya? Sekarang tim B, benar atau salah? Minum 8 gelas air putih sehari dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Salah. Salah. Salah, alasannya. Kami mencoba membuat sebuah analisa singkat. Betul. Berdasarkan dari lihat dari situasi iya, kondisi ya. Berdasarkan iya. Bahwa air putih tidak mampu menurunkan kolesterol jahat. Betul. Karena apa? Karena air putih bukan manusia yang bisa membedakan mana yang baik mana yang jahat. Dia masih putih, Pak, masih suci. Suci dan tidak pernah dia enggak suuzonan sama orang. Pernah suuzon. Kita kunci jawabannya. Baik, di antara kedua tim, manakah yang jawabannya paling tepat dan juga alasannya paling sesuai? Tim A menjawab benar, tim B menjawab salah. Benar atau salah jawabannya? Setelah yang satu ini. Ya, masuk. Ya, dok. Saya sehat, dok. Sakit dong, Pak. Loh, kalau sakit kan saya nggak bisa ke sini, saya pasti di rumah dong. Terus Bapak ngapain ke sini? Nah, karena sehat, makanya bisa kesini. Bagaimana dokter sehat? Saya jadi kulit panggul aja deh.